Assalamualaikum. Wah, hot issue lah. Bila aku buka satu topik, mulalah kan, orang buka tajuk, buka posting dekat Facebook tu, orang nak suruh kita kongsi pendapat, pandangan. Korang ada pandangan korang, aku ada pandangan aku, orang lain ada pendapat orang lain. Faham? Ikut yang masing-masing lah. Kalau tak bersetuju, usulkan pendapat. Bawa dia secara perbincangan rasional, bukan macam lutung tengah sembuit. Faham tak? Ini masuk-masuk wall orang, maki hamun lah apa semua. Kalau dah maki hamun, posting tu aku letak tepi dah. Aku dengan kau, aku buat sesi maki hamun je. Bila kena maki dengan aku, mula nak nangis. Kan? Mulalah cakap, oh nak kena professional lah, professional upah kau. Kau masuk wall aku macam lutung kawan, lepas tu nak suruh aku professional. Professional apa kau? Kan? Kalau tak tahan kena maki, jangan maki orang. Faham? Sebab apa? Aku kalau maki kau, aku sindir-sindir dinding bangunan pun, bini kau punya biji pun boleh goyang, kau tahu? Kalau nak suruh aku buang aja, aku pandai lah buang aja, takkan aku tak pandai. Faham tak? So siapa-siapa tak puas hati nak tunjuk jantan sangat, siap sampai ada nak ajak bertempur, bergaduh lah apa semua, datanglah. Ingat aku apa? Datang. Bawa samurai, bawa geng datang. Aku nak tengok berapa jantan tu. Orang buka Facebook buat tajuk suruh bincang, korang nak ajak bergaduh. Nak ajak bergaduh kalau? Main gaduh. Bodoh. Kan? Masuk wall orang. Kalau tak setuju, usulkan pendapat secara rasional. Bagi sebab, kenapa, bagi penjelasan. Ini main kutuk. Orang tanya ulasan, tak ada. Macam Sakai. Faham ni? Tak puas hati, ambil nombor telefon aku kat wall tu. Mesej aku, telefon aku. Datang jumpa aku. Kalau nak bertanggung sangatlah. Kan? Orang buka cerita Facebook tu bukan nak jam tumbuk. Kau otak tak jalan, itu pasal nak jam tumbuk. Nak tumbuk sangat, main. Main? Bawa geng, ramai sikit. Tak ada goyang main lah. Aku dengar sebelum ni pun 20 orang. Tak tahulah dia sebab je lah kot. 20 orang datang cari aku. Tak goyang, tak lari mana pun. Kan? Tapi dia sembang je. Aku tanya mana 20 tu. Tak jadi, dah patah balik. Nak sembang gangster dengan aku. Kalau sembang gangster, kita cerita cara gangster je. Kalau nak cerita cara rasional, buat komen elok-elok sikit dekat Facebook tu. Jangan dah kena block kan, mula merayu. Minta maaf bang, add lah saya balik. Hisap ibu jari kaki aku. Faham? Kalau aku kena kecam, tu perkara biasa. Aku kan orang famous, memanglah kena kecam. Takkan semua puji aku, kalau puji aku semua kalah, mampus aku keluar ni kan, habis peminat-peminat semua gigit seluar baju aku semua, koyak kan, bukil aku balik rumah kan, ramai peminat. Faham? Mestilah ada orang kecam. Tapi kena ingat, kecaman tu jangan sampai maki. Kalau dah maki kan, aku tutup tajuk, aku buat sesi maki-memaki je dengan kau. Faham? Aku punya maki tajam, kena ingat. Bukan setakat rasa atas kulit ni, dalam tulang hitam kau tu pun boleh rasa kalau aku cakap. Faham? Sekian. Wassalam.